Selain skutik bergaya maxi, kelas skutik adventure atau yang disingkat ADV juga cukup digemari lho bro sis. Seperti halnya pada sosok Honda ADV, Kymco DTX, dan masih banyak lagi. Dan perlu kalian ketahui bro sis, label ADV sendiri sifatnya universal ya bro sis. Jadi banyak pabrikan lain juga menyematkan label ADV pada skutik bergaya adventure selain pabrikan Honda. Tapi sayang bro sis, harga pada kebanyakan skutik bertema ADV atau adventure tersebut dibanderol cukup mahal bagi sebagian kalangan. Tapi jangan cemas bro sis, karena baru-baru ini pabrikan Aprilia telah meluncurkan skutik bergaya ADV dengan harga 17 jutaan aja bro sis. Di mana sosok pada skutik tersebut berlabel Aprilia SRGT. Dan menariknya, meski bergaya adventure, tapi desain pada dual headlampnya justru terlihat mirip dengan sosok motor supersport Aprilia RSV4. Dan untuk panel instrumen pada Aprilia SRGT ini, menggunakan panel full digital dengan backlight hitam, yang membuat tampilannya terlihat keren. Gak ketinggalan, skutik ini juga dilengkapi dengan windshield yang cukup lebar yang menambah kesan skutik adventure pada sosok Aprilia SRGT ini. Lalu pada bagian suspensi depannya, menggunakan suspensi teleskopik dari Showa yang cukup tinggi dengan diameter 33 mm dan kaki-kaki 14 inci, serta pengereman cakram depan. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi double shock dan kaki-kaki 13 inci serta sistem pengereman cakram juga. Untuk desain keseluruhan sendiri, pada Aprilia SRGT ini terlihat sangat sporty. Meski pada bagian fairing depannya tidak memiliki banyak lekukan tajam, tapi pada desain bodi tengah, hingga tailnya terlihat memiliki siluet yang lebih sporty. Skutik ini dibekali dengan mesin berkapasitas 125cc, satu silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,7 TK pada 8.750 RPM dan torsi maksimum 12 Nm pada 6.500 RPM. Oh iya bro sis, skutik ini juga memiliki bagasi bawah jok yang cukup luas juga dengan kapasitas 25 liter yang mampu menampung helm full face sekalipun. Aprilia SRGT 125 ini juga hadir dengan 3 pilihan warna sebagai berikut. Jadi gimana nih bro sis, tertarik meminang skutik ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Mwah!